Di pagi. Hope, tentang apa ya, sayang? Yang screenshot tadi udah saya kirim. Saya nggak begitu paham. Boleh ceritakan ada apa? Ini Miss, itu emang kesalahan saya ya Miss ya. Apa salahmu, Dok? Saya tergiur. Saya butuh uang waktu itu. Saya ter... Dok, ojo pakai genset, Dok. Halo? Arek-arek dilarang pakai genset. Jangan pakai genset, Dok. Ajakan teman. Dok, ojo pakai genset, Dok. Saya tuh. Ah, suaramu pedot-pedot. Ini di basement, Miss, nggak ada sinyal. Oh, terus nggak ada sinyal, terus habis itu? Terus tergiur lah di ajakan teman ya, Miss. Hah? Tentang cari uang sampingan, Miss, karena saya butuh banget. Uang sampingan itu apa contohnya? Uang. Hah? Nah, so apa CS uang sampingan dibayar. Itu apa? Kerja sampingan kayak gitu, Miss. Dia udah berpengalaman gitu, Miss. Dia VCS sama orang-orang pelayaran gitu. Itu dibayar kalau dua kali VCS itu dibayar 5 juta, Miss. Opo? Foto udo-udo itu satu kali VCS dapat 5 juta? Halo? Itu suaramu putus-putus loh, sinyalmu gak kerungau. Kamu teleponan sama satu laki-laki, satu kali video, dapat 5 juta? Dua kali dapat 5 juta? Puh, mahal men. Iya. Nah, itu teman saya, Miss. Saya ikut-ikut kan, Miss. Saya dikasih nomornya. Nomor madamnya itu. Dikasihlah nomor laki-laki itu. Nah, setelah dikasih, setelah udah begitu, saya belum sempet itu ya, Miss. Baru, maafnya ngomong, baru vulgar gitu, Miss. Nah, setelah itu gak taunya direkam sama dia buat mer saya, Miss, gitu. Hah, terus? Nah, tapi saya gak mau, Miss, saya blok nomornya kan. Tapi kamu sudah kirim video iceliknya? Videonya? Hah? Udah VCS, Miss. Oh, tapi kamu sudah VCS-an icelik? Udah. Terus? Setelah VCS itu, dia ngirim satu jam kemudian. Dia ngirim minta tebusan kan, Miss. Belum nyebutin sih dia berapa. Saya nggak mau, saya blok kan nomornya. Terus dia ngubungin pakai nomor Amerika satu lagi, saya blok lagi, Miss. Terus ada nomor Indonesia, dia ngomong, Mbak yang viral ini ya, gitu kan. Di Telegram. Viral apa ya, gitu, Mbak. Terus intinya itu, dia ngomong, saya jatuh takut, Mbak, yang jadi cewek, saya juga korban. Dia ngakunya korban, Miss. Cuman di sini dia kayak, udah bayar aja gitu loh, biar... Gak usah malu seumur hidup gitu loh, Miss. Oke. Cuman, kalau emang mau ke jalur hukum gak apa-apa. Kalau kayak tau di penjara ya gak apa-apa, emang saya salah. Saya bilang gitu kan, Miss. Terus? Cuman kalau untuk hari ini dia belum neror, Miss. Biasanya ganti nomor, Miss. Terus? Menurut Miss gimana? Apa gak usah ditransfer apa gimana ya, Miss? Oh, saya jangan ditransfer, Dok. Itu kan sindikat, Dok. Itu kan sindikat, Dok. Itu mana ada orang iclik-oclok terus habis itu dikasih 2 juta setengah sekali ucluk. Ya enggak lah, enggak ada itu, Dok. Enggak ada itu. Itu memang penipuan itu. Temanmu juga itu bisa dibilang sindikat juga itu, Dok. Iya, Miss, nomor temanku juga enggak bisa dihubungi, Miss. Aku tahu. Iya, itu adalah kamu kenalnya temanmu dari media sosial. Kenapa sih? Mana mungkin sih kamu menghibur laki-laki di pelayaran satu kali oclok iclik ucluk dapat 2 juta setengah. LC yang sampai beker-beker lan jepat-jepat itu dapat berapa? Kan nggak mungkin dong, Dok. Iya, Miss. Dan sekarang gini loh. Ya, masih neror, Miss. Dia masih neror, nggak apa-apa. Suruh dia bagikan videonya, nggak apa-apa. Mereka itu memang sengaja meneror kalian yang bagi yang takut. Apakah mereka kalau sudah dikasih uang mereka tetap menyebarkan? Dia tetap, sayang. Dia tetap akan menyebarkan. Itu kalau bilang mau dibagikan, bagikan aja gitu, nggak apa-apa. Bagikan gitu, aja, nggak apa-apa loh, ben terkenal. Karena itulah lain kali jangan sesekali video oclok, iclik, ucluk. Miss Juni sampai membuat istilah kayak gini nih sebenarnya malu loh. Iya, Miss. Bener, aku tuh perempuan, Dok. Saya tuh perempuan. Saya kalau tiap hari mendengarkan
teman-teman itu oclok-oclok itu malu, jujur malu. Tapi saya harus terus buat konten ini agar teman-teman sadar. Nyatanya kamu aja nggak sadar. Iya, Miss. Maksudnya kan waktu itu pernah nonton video Miss juga ya, yang masalah beginian ya, Miss. Itu kan pacaran kan waktu itu, VCS, nah, ya, kan sambil sudah mandi. Nah, Lula, sudah pernah untuk lihat. Saya nggak mau transfer uang, Miss. Bukan, sudah saya pernah lihat videonya Miss Yuni. Jangan ucluk, iclik, otrok. Lah, kenapa kamu melakukan iclik, otrok, ucluk, no? Itu tergiur karena teman satu profesi, Miss. Satu profesi pegawaiannya otrok itu. Dia pekerjaannya otrok. Gitu kerjanya. Sama baby sister, cuman aku dengar-dengar dia udah keluar gitu kemarin. Kamu di mana atau posisimu? Aku di Jakarta, Miss. Hah? Kamu di Jakarta? Iya, Miss. Berarti video iclik-ucluk-ucluk ini bukan buat TKW, yo. Kamu di Jakarta juga kena oclokan? Iya, Miss. Aduh. Jadi kamu bukan TKW, dong? Bukan TKW udah pulang 2023 kemarin, Miss. Ngerti, maksudnya kamu posisinya ada di Jakarta, sayang? Di Jakarta, Miss. Makanya karena butuh uang itu tergiur omongan teman satu profesi itu. Oke, jadi kamu posisi ada di Jakarta. Temenmu melakukan hal yang sama. Terus kamu melakukan. Oke. Sebentar. Di Indonesia itu banyak laki-laki nyata loh, Ndok. Itu aja bisa nipu. Apalagi di media sosial partem. Ngerti nggak, saya? Ya udah sekarang. Iya, karena dia juga kan mantan wanita malam kan, Miss. Saya tahu itu. Temanmu itu juga ya. Kupu-kupu malam. Iya, terus karena terus kamu juga kupu-kupu malam. Iya, karena ketahuan keluarganya itu, Miss. Dia makanya kerja baby sister itu. Terus karena sering bareng nganterin anak sekolah. Terus ngobrol-ngobrol di kantin. Sering ngobrol kan, udah ada satu tahun ini. Terus dia bilang, "Ide ini aja, Mbak. Lumayan buat sampingan loh," gitu. Oke. Maaf. Bukan saya mengizinkan pengoclokan ya. Tapi maksud saya adalah di Jakarta kan ada tempat yang jualan apem juga toh. Kenapa kamu nggak sekalian jualan itu daripada video call oclok-oclokan itu? Saya nggak tahu, Miss. Oh, saya juga nggak tahu. Aduh, bingung saya. Ya udah, gini aja, Bes, Dok. Gini aja. Iya, Miss. Gini aja, Dok. Bingung saya. Sebenarnya kamu pernah lihat video saya ya? Iya, Miss, waktu kerja di Hong Kong. Kamu sudah pulang Indonesia? Saya ngikutin Miss Yuni. Kamu ngikutin pulang Indonesia udah 1 tahun. Sudah ngikutin Miss Yuni 1 tahun. Padahal gini loh, Dok, mereka itu mencari target itu tidak harus otrok aja. Mencari orang-orang, maaf. Yang tamak. Maaf banget. Jadi mereka itu mencari orang-orang yang butuh duit, yang tamak, yang serakah. Dia itu sengaja melakukan itu. Dia itu sengaja, sayang. Ya, Miss. Bukan karena dia kan selalu ngasut saya, tapi kan saya nggak mau. Karena awalnya kan saya, ya kenapa sih gaji juga masih cukup gitu kan ya, Miss. Cuman karena saya benar-benar butuh uang, terus ya udah deh coba gitu kan. Gini loh, Dok. Penipuan terjadi itu karena satu hal. Kita tamak. Kita serakah. Kita mengharapkan sesuatu yang banyak tanpa bekerja, hanya cuma ngantang saja. Ngerti nggak, sayang? Iya, Miss. Jadi, kenapa sih mereka itu pelayaran? Maaf banget. Ini bukan merendahkan
kamu ya, karena posisimu sudah ada di Indonesia, kamu bukan TKW lagi atau PMI lagi. Laki-laki ganteng, laki-laki punya pangkat, laki-laki punya derajat, kaya. Seleranya bukan kita, Nduk. Cycle mereka itu bukan kita. Ngerti nggak, sayang? Yes. Jadi, sekarang kamu uang nggak dapat malah diancam, bener nggak? Iya, Miss. Iya, karena mereka tidak akan pernah memberikan uang. Mereka akan mengancam kamu. Inilah cara-cara sindikat, Nduk. Dan apakah mereka itu hanya punya videomu? Nggak usah khawatir. Saat kamu icrik ojruk otlok, itu semuanya sudah melihat. Ada 10-20 temannya dia yang ada di penjara itu ngeliatin kamu nggak pakai baju, Nduk. Ya, Miss. Ya, sekarang sudah terjadi, saya tidak ingin menghakimimu. Ya, Miss. Intinya, berhati-hati. Jangan pernah kamu melakukan lagi, pertama. Kedua, tantang dia saja. Ini cara untuk menggogrokkan hatinya sindikat adalah tantang aja. Tantang aja. Miss, dari kemarin saya tantang, Miss. Gak usah takut. Jalur hukum, nanti Mbak kena itu loh, UITE tentang pornografi. Gak apa-apa, emang udah kesalahan saya. Kalau mau masuk penjara, gak apa-apa. Kalau yang penting bukan kamu yang menyebarkan, itu gak apa-apa. Kalau kamu terjadi sesuatu, ada polisi atau apapun, atau orang yang mengaku oknum, kamu cari saya. Kamu cari saya saja. Gak apa-apa. Saya juga pengen lihat nih, undang-undang apa yang dipakai oleh mereka. Ya, terima kasih, Miss. Nanti cari saya. Pesen sama admin saya, kalau kamu sudah berurusan dengan polisi. Karena saya ingin memastikan polisi mana. Karena kebetulan saya juga ada di Jakarta. Saya akan cari mereka. Kalau mereka berani neror kamu, tantang aja mereka. Sekalian. Sekalian aja, gak usah takut. Iya, Miss. Tapi ingat loh, Dok, jangan dilakukan lagi, malu loh. Iya, Miss. Yo, gak apa-apa, tantangan sekalian sindikatnya. Karena sebenarnya sindikat itu gak butuh kamu kok. Karena yang dikejar itu bukan kamu satu orang aja. Dia tuh banyak sekali targetnya. Mungkin karena dia tahu saya mantan TKW, Kalimis pikirnya banyak. Bukan. Kemarin juga orang yang dari Kalimantan juga bukan mantan TKW. Yang dari Timur-Timur juga bukan mantan TKW, juga kena. Gak ada hubungannya TKW sama tidak. Karena target mereka siapa saja yang bisa dimakan. Jadi gitu ya.